Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat jumpa lagi di channel Kicgerna. Semoga kita semuanya sehat senantiasa. Sahabat, saat ini saya berada di sekitar stasiun kereta api Padalarang. Kami berada di sebelah timurnya dan akan menyaksikan perkembangan-perkembangan yang ada di sini. Oke, terlihat di depan sana sepertinya sedang ada pembongkaran CPO atau pembongkaran jembatan penyeberangan orang, karena nampaknya tinggal satu jembatan saja, yang satu jembatannya sudah tidak ada lagi. Terlalu jauh, kita zoom tidak nyampe nya. Ya, tinggal satu jembatan CPO yang masih berdiri, yang satunya sudah tidak ada lagi. Dan di sini terdapat banyak rel ya, untuk persilangan, untuk pergantian jalur-jalur. Dan ini juga ada wesel yang sudah dirakit di sini. Mungkin nanti akan diangkat dan dipindahkan, atau mungkin untuk jalur yang baru, yaitu jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Barangkali ini ada dua yang di ujung sana dengan yang di sini. Ini berada di luar dari jalur kereta api ini. Kemungkinan akan digeser nantinya. Dan terlihat pula di sana ada komuter transporter yang sedang beristirahat, sedang berhenti, barangkali apa sedang makan atau apa petugasnya, atau mungkin ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Ya, jadi perkembangan ini cukup pesat di sini, di sebelah timur dari stasiun Padalarang ini banyak sekali aktivitas. Juga di sebelah utara dari stasiun itu juga banyak aktivitas. Komuter transporter segera bergerak lagi ke arah stasiun Padalarang dan akan dilanjutkan untuk ke arah Purwakarta. Ya, komuter transporter akan segera masuk di jalur subgrade yang ada di sebelah utara stasiun kereta api Padalarang.
dia sudah menginjakkan di top girder nomor 491 yang menyambung ke substrate yang ada di padalarang. Sementara yang di bawah ini adalah top girder dengan bernomor 687 masuk ke jalur substrate yang ada di stasiun padalarang. Dan akan terus diantarkan ke arah Purwakarta. Ya, sementara ada lokomotif untuk langsir ini untuk menarik lagi kereta api yang ada di telah memasuki subgrade pada larang. Banyak sekali kebun yang ada di sana dan terlihat di depan ini ada CPO yang kemarin ada dua, yang satunya agak rendah sudah dibongkar dan tinggal satu CPO yang masih berdiri di sana. Ya, tentu saja ini akan dibongkar juga barangkali ya, atau mungkin disamakan tingginya. Oke, sekian dulu untuk melihat perjalanan Komuto di Jembatan Baja hingga ke stasiun Padalarang. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan bantu like, subscribe, dan share.